Halo guys, kembali lagi di channel kami Percetakan Kajaya, dan di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara desain spanduk imunisasi lagi ya guys, tapi ini di Photoshop ya guys. Oke, jadi sebelum mulai jangan lupa untuk di klik like, comment, share, dan subscribe channel kami ya guys, agar kami membuat video desain lainnya. Oke, ini belum dibikin, ini masih gambarnya aja, ini hanya untuk contoh. Oke, yang akan dibikin. Oke, pertama kita bikin lembar kerja baru. Kita klik file new. Oke, kita bikin nama filenya spanduk baru. Ini kita pilih sentimeter, ini kita ganti jadi 300 kali 120. Ini 300. Oke, baru kita klik create. Oke, lalu kita bikin, kita gantilah warna backgroundnya guys, gradient. Oke, ini caranya guys, kita klik ini, baru pilih gradient, baru ini kita pilih blue, kita pilih yang mana ya, yang inilah atau yang ini. Yang ini coba udah pas atau belum. Oke, yang ini pun bisa ya guys. Oke, lalu kita bikin, kita ambil apa guys, gambar apa yang anak-anaknya ini yang lagi disuntik. Oke, kita klik file plus embedded. Oke, kita ambil bahannya di mana. Oke, oke, ini kita ambil yang imunisasi ini. Oke, yang ini kita bikin di sini ya. Di sini. Oke, kita cek udah pas apanya, tempat orang itu kurang besar kayaknya. Oke, ini kita bikin ke atas saja. Ini kayaknya kurang besar. Oke, jadi saya guys, lalu kita akan bikin yang ininya guys, ininya logo Kementerian Kesehatan Germas, baru yang Asian Games ini. Oke, kita klik file plus embedded lagi, kita pilih yang ini tiga. Bisa ya, harus satu saat ya guys. Oke, kita place lagi. Oke, yang tadi itu kan dibikin warna putih ya kan guys, tapi kita geser dulu ini. Oke, yang logo kementerian ini kita bikin, bisa nggak ya, stroke warna, nggak bisa ya? Nggak bisa, berarti pakai yang ini kayaknya guys, solid color. Waduh, cancel guys. Kita klik ini, baru kita pilih gradien. Gak bisa ya. Oke guys, kita bikin stroke-nya aja. Oke, kita klik ini F dan X, baru kita klik stroke. Oke, kita pilih 450 lah biar pas. Oke, baru ini kita kecili aja. Oke, kita bikin di sini.
Okay, lalu yang germas juga ya guys, logo germas ini dibesari bikin garisnya ya guys biar mempas. Waduh ya juga ya, kita klik logo kementerian, kita bikin ke sini. Oke. Oke, baru yang germas ini kita kecilin, kita besarin sedikit, baru kita klik oke. Kurang. Oke, baru kita klik F dan X stroke warna putih size-nya 50. Oke. Pak guys, logo germas sama kementerian udah nggak bisa ya, kita bikin 40 lah biar nggak tebal kali. Oke, baru yang logo Asian Games ini kita perbesar. Oke. Baru kita bikin stroke-nya lagi 50 ya guys. Aduh, 50. Oke. Oke, setelah itu kita akan ketik seperti ini guys, imunisasi. Oke, kita klik apa ini, horizontal type tool, baru kita klik. Tunggu guys, kita bikin fontnya 300, kita pilih Swiss ya. Iya, Swiss yang cuma satu yang Swiss ya. Swiss, baru kita ketik imu, baru ini kita bikin di sini, kita perbesar. Oke. Baru kita cetar plus T lagi, kita sip, bikin ke sini. Baru kita checklist lagi. Tunggu ya guys, hang. Oke. Baru yang imunnya ini kita bikin warna kuning. Oke, kurang besar. Oke, sabar guys. Lagi, oke. Kalau udah kita geser dikit ke bawah. Aduh, hang. Oke, kita checklist aja lah guys. Oke, udah. Lalu yang logo yang ini yang lagi diimunisasi ini kita atasi dari yang imu. Kurang tebal ya. Coba ini impact. Oke. Baru kita klik checklist. Oke, lalu ini juga kita agak apai ke bawah.
Oke. Langsung aja dicek ke sini. Ini dia, jangan masih terlibat. Baru kita duplikat. Kita bikin nasi. Kita kecili, oke. Baru kita checklist. Imunisasi. Imunisasi. Baru ini kita bikin jaraknya, guys. Jarak ini 10 25, berarti limpul. Coba ya, imunnya ini kita bikin jaraknya 25. Oke. Limpul lah, guys. Oke. Bikin di sini. Baru imunisasinya ini, yang imunisasi ini kita bikin ke sini. Kurang atas ya. Oh iya, yang logo ini kebesaran. Oke, kita bikin stroke-nya ini 25 lah, 25. Oke, ini juga 25. Yang logo Asian-nya juga 25. Baru ini kita bikin. Udah bisa lah, guys. Oke. Baru yang imunisasinya ini kita bikin di sini. Kan kurang atas, baru kita shift, kita bikin kayak gini, baru kita oke. Baru yang imunnya ini kita gini kan, guys. Oke, baru kita checklist. Oke, sabar guys, lelet. Oke, baru kita bikin melindungi anak Anda. Oke, kita ketik melindungi anak Anda. Ini kita bikin Swiss 71 ball italic. Baru ini kita bikin warna putih, guys. Oke. Baru ini kita bikin di sini. Oke. Baru ini kita agak besari. Waduh. Kita bikin sampai sini aja, baru kita cek guys ya, guys. Tunggu. Baru kita bikin apanya, pakai stroke. Oke, guys. Ya, pakai stroke. Oke. Lalu kita bikin lagi dapat mencegah sakit, cacat dan kematian ya, guys. Oke. Kita bikin dulu apanya, guys? Lipstiknya. Oke, kita bikin. Tunggu guys, tekan shift dan alt. Oke, kita tekan shift aja. Oke,
Baru ini kita bikin warna kuning. Oke. Baru ini kita bikin di sini. Oke, kita bikin dapat mencegah sakit, cacat dan kematian. Pakai areal rounded MT, ya kan? Areal rounded MT. Oke. Kita bikin dapat mencegah sakit, cacat dan kematian. Waduh. Iya, oke gini. Dapat mencegah sakit, cacat dan kematian. Ini kita bikin propertisnya, oke, udah pas. Ini kita bikin di sini warna kuning juga ya guys. Kalau enggak kita apa gini kan, baru kita klik oke. Kok nggak bisa ya? Oke lah. Lalu kita bikin ini layernya, kita bikin stroke-nya jangan warna putih, warna kuning lagi. Baru kita klik oke. Oke, lalu kita bikin ini, kita agak kecili. Baru kita cipliskan di sini logonya ini. Baru yang bulatnya ini pun kita kecilkan sedikit ya guys. Mana-mana elips. Oke. Oke, lalu yang dapat mencegah sakit sama elipsnya ini kita duplikat. Oke, kita ganti yang bawahnya menjadi imunisasi lengkap menjadikan anak tetap. Imunisasi lengkap menjadikan lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya. Anak sehat untuk dirinya dan lingkungannya. Oke, tapi kita kecil sedikit ya guys, agak-agak nampak yang menjadikan itu. Oke, baru kita checklist, baru kita udah guys, baru udah jadi. Oke, jadi sekian dulu dari video tutorial hari ini guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan di subscribe channel kami.